será.
dan perjalanan kami harus terpisah di sini, di wilayah Krui. Bis Siliwangi antar Nusa harus menempuh jalan lurus full lintas barat via Kota Agung. Sedangkan bis yang aku naiki, Putra Raflesia, berbelok ke arah lintas tengah menuju Liwa melalui Taman Nasional Bukit Barisan. Minta tolong ya.
di sini melewati spot yang indah lagi nih teman-teman, melewati Taman Nasional Bukit Barisan. Jalanan sempit dengan lintas yang berkelok membuat skill driver diuji di sini. Salut buat driver yang membawa, masih bisa membawa dengan kecepatan yang lumayan cepat di lintas yang sempit begini dan berkelok-kelok seperti ini. Yang itu di situ sampai ke Brahma.
Akhirnya, setelah menempuh berbagai pemandangan indahnya alam, kita sampai juga di wilayah Liwa. Di sini berhenti untuk istirahat kedua sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Ngepas banget waktu maghrib ketika berhenti di sini. Nah, saat ini kita sudah sampai di rumah makan sahabat utama. Tepatnya itu di Liwa, Lampung Barat. Dan ini merupakan servis makan kedua dari PO Putra Raflesia dengan relasi Bengkulu Bandung via lintas barat. Dan ini sekarang ini jam 18 lebih 18 menit. Ini untuk jarak antara makan pertama dan makan kedua itu sekitar 6 jam ya. Jadi bagi yang sudah merasa lapar bisa makan di sini atau bisa istirahat, dan ini juga udah mepet waktu sholat maghrib, bisa melaksanakan sholat maghrib bagi yang beragama muslim. Di sini istirahat kurang lebih selama 30 menit. Dan nantinya lanjut perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni, masuk tol lintas Sumatera, dan masuk nantinya lewat Kota Bumi. Waktunya ngepas enak banget perjalanan pada waktu itu, istirahat ngepas pada saat waktu sholat.
Untuk sholat asar sebelumnya bisa dijamak dengan sholat zuhur ketika istirahat pertama, dan ini sholat isya bisa dijamak ketika istirahat di waktu maghrib. Bagi kawan-kawan yang memang sudah kenyang, di sini juga di dekat sini tersedia Indomaret, bisa jajan di sana. Nah, jadi biar punya cemilan sepanjang perjalanan sampai Bandung, bagi yang tujuan Bandung, atau sampai Jakarta bagi yang tujuan Jakarta, atau bisa juga beli cemilan buat nanti di kapal, karena sepertinya tuh di kapal itu harganya ya pasti lebih mahal ya.